Jadi saya melihat perkembangan di rantau menuntut Malaysia bergerak seiringan apa yang diputuskan di peringkat ASEAN, apa yang dipanggil shared destiny, itu perlu diterjemahkan dari seluar. Sebab itu saya menggesa kerajaan hari ini mengkaji semula dasar-dasar luar kita, terutama dengan jiran tetangga. Dasar luar kita mengenai Selatan Thai, dasar kita mengenai refugee. Kadang-kadang sehingga dikatakan right for education refugee ini dibatalkan, hak untuk mendapat pendidikan dibatalkan, yang mana satu ketika dibenarkan. Dasar luar kita mengenai mengenai Indonesia contohnya, mana mungkin solidariti serantau dicapai ketika mana selepas 5 tahun bekerja di Malaysia pulang poket kosong, kantung kosong, yang ada hanyalah parut di belakang, campur kesannya. Saya rasa tidak akan ada satu apa yang dikatakan oleh Kulim Bandar Baru itu selain daripada G2G, apa namanya, people to people, satu dimensi hubungan luar itu akan dicapai dengan penuh dignified ASEAN, ASEAN yang bermaruah. Seterusnya, Menteri, saya memohon Menteri Luar Negeri melihat komitmen kita terhadap dengan izin ASEAN Intergovernmental Human Rights Body, Human Rights Mechanism yang baru kita sama-sama, saya ucapkan tahniah, saya dalam mengkritik saya juga ucapkan tahniah, akhirnya kita capai satu kerangka hak asasi manusia di rantau. Tapi persoalannya, betul ke orang yang kita hantar ke kerangka itu orang yang akan membawa agenda hak asasi manusia? Saya bukan mempertikai dia secara individu, saya menggesa kerajaan melihat semula, kerana pendekatan yang diambil oleh Thailand contohnya, dengan izin, apa yang dipanggil CSO, civil society engagementnya berbeza dibuat sebelum sesuatu agenda luar negeri diangkat. Di sini tidak berlaku. Di sana ketika mana calon yang diangkat memang mendapat pengiktirafan masyarakat madaninya, kerajaannya, kerana tokoh yang ialah tokoh hak asasi manusia. Kita tidak mahu tokoh yang di satu kerangka tokoh hak asasi memperjuangkan hak orang asli, memperjuangkan hak apa dia ni, tanah. Tokoh yang sama tidak menjadi penentang, sebaliknya diangkat sebagai calon. Saya tidak mahu rujuk kepada individu, saya merujuk kepada gerak kerja beliau sebagai tokoh, kerana ini akan memalukan negara. Seterusnya, saya juga menggesa kerajaan mengkaji semula. Saya tengok di dalam Pelan Strategik 2009 dan 2015 Kementerian Luar, antara lain yang mengangkat safeguarding and protecting national sovereignty, strengthening bilateral diplomacy, bla bla bla, sampai ke objektif 6 itu, saya khawatir kalau kerangkanya masih lagi kerangka Asian values yang dikritik hebat di peringkat sejagat maupun di itu dipertahankan. Kerana saya tengok masih lagi ada premis-premis yang mengatakan, saya sebab itu kadang-kadang saya rasa lucu, kita masih lagi berbicara acuan kita sendiri, acuan kita sendiri. Saya tak tahu acuan yang mana, hak asasi, acuan kita sendiri. So, jadi saya melihat Malaysia sebenarnya secara kesimpulannya, saya mengatakan inilah masa terbaik di pasca Obama ini, Malaysia menggerak secara strategik untuk mengangkat Malaysia di mata dunia, kerana kekuatannya di sini, kekuatan keislamannya di Asia Tenggara yang mau dilihat, kekuatan kosmopolitannya pelbagai kaum di Asia Tenggara, di Malaysia, kekuatan perbankan Islamnya di Malaysia, dan juga yang paling penting lagi, kekuatan kita secara temadunnya itu dengan ketemadunan Islamnya, dengan ketemadunan Confuciusnya, ketemadunan Indianya di Malaysia yang berkembang, mampu menjadi contoh. Dan kalau ingin saya cadangkan, Menteri, yang diperlukan di Washington itu bukan tokoh perniagaan, yang diperlukan di Washington itu satu tokoh yang boleh menggambarkan kekuatan Malaysia itu, yang boleh mengangkat agenda-agenda dialog antara agama, antara ketemadunan. Dan saya rasa perkara yang
diputuskan mengenai bajet yang kurang itu, saya rasa perlu dikaji semula, kerana seperti yang saya katakan pada awal, dengan izin, di era ini dasar luar adalah sama penting dengan dasar dalam negeri, dan apa-apa yang diputuskan di dalam peringkat dasar dalam negeri akan memberi impak langsung di dalam dasar luar. Terima kasih. Ya, silakan.